biasanya kalau lagi sarapan sambil nonton film di HP kayak gini nih. Oh ya, BTW kalian udah ada yang pada nonton Love School belum? Kalau belum, sumpah tonton deh, asli recommended banget. Alur ceritanya tuh bagus banget, kayak bahas tentang seputar dunia hukum gitu deh. Nah, pas aku nonton drama ini, aku jadi kepikiran tentang hukum yang ada di Indonesia juga. Kayak gimana sih tatanan hukumnya itu, terus yang bertanggung jawab siapa, gitu deh pokoknya. Ah, bentar lagi udah harus berangkat nih ke sekolah. Pakai masker dulu ya guys, karena ini tuh termasuk protokol kesehatan. Jadi sekarang aku lagi di sekolah. Ini masih sepi banget loh ini. Dan ini aku bakal menuju ke depan kelas. Aku bakal bahas-bahas sedikit tentang hukum ITE. Yuk, simak videonya. Halo semua, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Yang sekolahnya offline, tetap jaga kesehatan. Yang masih online, tetap semangat sama tugas-tugasnya. Oh ya, hari ini aku nggak sendirian aja nih, karena ada bintang tamu spesial. Coba tebak. Teng-teng. Hai. Ya, kali ini ada Elis yang bakal ikut keseruan kita sampai akhir video. BTW Elis, kita mau ngapain hari ini? Jadi guys, kita sekarang itu mau mendengarkan pendapat dan pertanyaannya kepada teman-teman yang ada di sekolah tentang hukum yang ada di Indonesia. Pantengin terus ya guys, cekidot. Halo, boleh kenalan nggak namanya siapa nih? Boleh, namaku Amel dari IPS 1. Namaku Lina dari IPS 2. Namaku Afita. Menurut aku mungkin saya berbullying itu kalau buat kita yang kena bullying itu bikin sakit mental atau bikin kitanya tuh kayak nggak mau sekolah gitu. Kenapa aku ada bilang saya berbullying itu mungkin berdampak negatif karena akan kena mental orang tersebut, tidak hanya fisik tapi juga mental. Oke, jadi menurut aku cyberbullying itu kayak semacam pembulian atau kayak saling ngejek pada teman yang satu terhadap teman yang lainnya. Terus biasanya dari dampak mengejek tadi bisa menyebabkan kayak depresi atau orang itu jadi kayak insecure or PTSD, pokoknya yang nyebabin masalah mental gitu deh. Kalau menurut aku menggunakan media sosial itu seperti halnya kita tuh punya sosmed, tapi kita nggak, misal ada orang yang benci kita, kita nggak usah kayak kirimin kayak kata maki-maki gitu. Dalam menggunakan media sosial harus menjaga etika. Kita harus menggunakan media sosial dengan bijak. Itu kayak misalnya nonton sesuai dengan umur yang kita yang umur kita punya gitu. Terus jangan bersikap kasar atau jangan salah menggunakan media sosial, kayak malah ngomong yang gak jelas, ngomong kotor, nonton yang gak atau pokoknya yang gak jelas gak jelas gitu, mendingan hindari deh. Kalau belakangan ini banyak berita yang beredar-edar itu banyak yang menyalahgunakan hukum ya. Kalau menurut aku hukum di Indonesia itu masih kurang. Menurut saya hukum di Indonesia itu belum terlalu teratur. Jadi menurut saya pemerintah harus mengatur hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia itu banyak ya. Ada hukum perdana, hukum norma, hukum adat, kayak gitu-gitu. Terus biasanya hukum itu bisa mendidik kita buat jadi lebih baik, dan pastinya kalau kita melanggar hukum itu ada sanksi yang harus dilakukan. Mungkin kalau saya kurangnya ini ya, literasi pada diri orang masing-masing, sehingga kalau ada kayak
gimana-gimana, ya kurang peduli aja gitu. Menurut saya karena nelayan yang tidak memiliki wilayah perairan. Mungkin karena pendapatan beberapa nelayan di Indonesia masih kurang, sehingga mereka mencari jalan inisiatif yang agak buruk, sehingga mereka kayak ngambil-ngambil itu dengan cara yang salah. Hukum harus ada untuk segala gender, mungkin ini ya. Hukum nggak memandang dulu seperti cowok, cewek, anak kecil, orang miskin, orang kaya gitu. Karena hukum diperuntukkan untuk seluruh manusia, tidak pernah memandang gender. Nah, hukum itu harus adil terhadap semua gender, karena di Indonesia semua orang tuh mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa memandang gender. Kamu tahu nggak, sekarang tuh sosmed sering disalahgunain sama orang-orang loh. Oh iya, disalahgunainnya kayak gimana? Kayak kasus yang lagi viral sekarang. Apa tuh? Jadi belakangan ini rame tentang stiker pertanyaan di IG yang sering diupload sama orang-orang di story. Nah, tapi kayak fitur kayak gitu tuh malah dimanfaatin sama orang-orang jahat buat kayak nyari informasi pribadi gitu. Asli takutnya dibuat gak benar gak sih? Iya, bahkan nih beberapa hari yang lalu temanku ada yang kena kasus penipuan yang ngatasnamain data pribadinya sendiri. Wah, seru juga ya. Untungnya aku nggak ikut challenge-challenge kayak gitu. Sebenarnya ikut challenge nggak apa-apa kok, tapi ya gitu, balik lagi ke diri sendiri yang kudu bijak dalam bermedia sosial. Bener-bener sih, Vel. Oh ya, Vel, ngomong-ngomong tentang penipuan nih. Bulan lalu aku sempat beli barang di All Shop. Nah, barangnya yang datang itu nggak sesuai. Hah, nggak sesuai gimana? Harganya mahal pula, sekitar 800-900 ribu. Tapi barang yang datang malah KW plus bekas. Dan aku sempat hubungi pihak All Shop-nya, ternyata aku diblokir. Astaga, mahal banget itu. All Shop-nya nggak kamu screenshot buat bukti laporan polisi? Nah, aku tuh lupa, karena aku udah panik, uangku hilang. Aku udah ikhlasin kok, itu lagian ya bulan lalu, dan sekarang aku harus lebih teliti aja kalau beli barang di online shop. Yang sabar ya, sellernya kok ya gak mikir bisnis online dibuat ajang penipuan. Tuh guys, kalian yang lagi bisnis online, tolong bener-bener jualan ya, kayak jangan nyari untung modal nipu doang. Kasian kan customernya. Terus buat kalian yang hobi belanja online kayak aku, kalian lebih hati-hati lagi milih store, terus lihat-lihat review. Jangan sampai salah pokoknya. Oke? Hukum. Menurut aku sendiri ya, hukum itu suatu aturan yang memiliki sanksi tegas. Kayak contohnya nih, ada musisi terkenal yang hasil karyanya diciplak sama orang lain. Nah, itu termasuk pelanggaran hak cipta lagu loh guys. Apa sih hak cipta lagu itu? Jadi, hak cipta lagu yaitu saat ada pihak yang ingin menggunakan lagu yang sudah dinyanyikan oleh seorang musisi, maka pihak tersebut harus meminta izin dari pemilik lagu atau pencipta lagu tersebut dengan syarat tertentu. Itu sedikit dari bidang musik ya guys. Kalau sejarah hukum sendiri yang aku tahu nih ya, pada masa penjajahan Jepang dulu, Indonesia berpedoman pada Undang-Undang Osamu Shirei yang mengatur segala hal yang diperlukan untuk melaksanakan pemerintahan. Semua aturan hukum dan proses peradilan selama zaman penjajahan Jepang berlaku sampai akhirnya Indonesia merdeka. Oh iya, bahkan di semua agama itu ada hukum-hukum yang wajib ditaati loh. Contohnya, dalam agama Katolik itu ada 10 perintah Allah yang ada di kitab Keluaran pasal 20 ayat 1-17. Isinya tuh kayak gini. Opiniku sendiri tentang hukum itu, hukum adalah suatu peraturan yang diciptakan untuk mengontrol perilaku manusia. Tapi, sayangnya di negeri kita tercinta ini, aparat hukumnya masih terbilang lemah. Bahkan banyak yang menyalahgunakan kedudukannya sebagai aparat hukum. Padahal kan angka kriminalitas di Indonesia tinggi, ya.
seharusnya dapat teratasi apabila tatanan hukum kita benar. Ngomong-ngomong tentang kriminalitas, apa sih penyebabnya? Penyebab terjadinya kriminalitas adalah pengangguran. Dengan meningkatnya pengangguran setiap tahun, mengakibatkan menurunnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok dan meningkatnya anak putus sekolah, sehingga timbul kemiskinan. Orang-orang dalam kondisi ekonomi terpuruk tersebut akhirnya melakukan tindakan kriminalitas. Salah satu contoh realnya ya kayak kejadian yang aku alami tadi, kena tipu belanja online, penjualnya nyari untung modal nipu. Nah, kasus di atas kan sempat menyinggung tentang transaksi barang belanja online tuh beberapa bulan yang lalu. Fun fact, dalam mapel matematika, transaksi tersebut merupakan pergeseran dari penjual ke pembeli dan termasuk ke dalam translasi transformasi geometri. BTW, kalian tahu nggak kalau hukum dan demokrasi itu ternyata saling membutuhkan satu sama lain loh? Iya, kayak aku sama doi. Nggak, hei, canda kok. Negara hukum membutuhkan demokrasi agar hukum dapat dipahami oleh siapa saja dan menjamin kesejahteraan. Sedangkan demokrasi membutuhkan hukum dalam pengaturan pelaksanaannya. Jadi gitu guys, anyway sampai segini dulu ya vlog kali ini. Semoga kedepannya kita mengupas tuntas lagi tentang hukum. See you guys, bye.